Boleh lihat CV-nya nggak, Kak? Oke. Nah, ini adalah contoh CV aku waktu aku ngelamar kerja. Nah, sekarang tuh CV nggak zaman ya, yang harus hitam putih aja, terus fotonya juga formal. Sekarang tuh boleh kalian pakai foto kayak gini, yang lebih menarik. Yang penting sopan ya pakaiannya. Nah, yang sebelah kirinya foto, terus sebelah kanan kasih nama kalian, nama lengkap kalian, dan di bawahnya titel kalian, perawat, bidan, atau kalian D3 administrasi ke perkantoran atau perhotelan, pokoknya itu titel kalian. Terus selanjutnya ada profil pribadi. Di situ kalian bisa kasih pemaparan profil kalian, bebas mau ngikutin yang kayak itu, dan contoh-contoh di internet juga banyak. Selanjutnya ada kemampuan. Nah, ini kemampuan kalian apa aja, tulis aja di situ. Terus informasi kontak nih, di sini informasi kontak ada nomor telepon, email, Instagram, alamat. Sama kalau kalian ada alamat lain boleh. Selanjutnya adalah pengalaman praktek klinik. Ini waktu aku praktek klinik selama kuliah itu di mana aja, kalian cantumin aja di situ, atau kalian pernah punya pengalaman magang yang selain keperawatan atau kebidanan, seumpama pernah magang di perkantoran atau di perbankan, boleh dicantumin aja. Terus pengalaman praktik lapangan boleh kalian, atau pengalaman kerja boleh kalian cantumin, di mana kerjanya, tahun berapa sampai berapa. Terus riwayat akademik kalian boleh nyantumin dari SD sampai kuliahan. Kalau ini aku langsung aja STIKES dan Musara Bandung karena nggak mau panjang lebar ya. Terus yang terakhir ini nih, seminar dan training nih. Kalian pernah training apa aja, seminar apa aja, kalian cantumin yang penting-pentingnya aja. Dan yang paling penting nomor satu ini adalah BTCLS. Ini sertifikat yang paling penting buat kalian mau kerja di rumah sakit, ini wajib banget kalian punya. Makanya sebelum kalian lulus di suatu perguruan tinggi, aku saranin banget kalian udah pelatihan BTCLS ya. Karena ini pasti ditanyain buat kalian yang mau kerja di rumah sakit. Ini contoh punya aku, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Situ aja ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, bye. Assalamualaikum.